Jawab dalam 10 detik. Okay. Apa bakat terpendam suami? Wah, ini video bang gimana sih? Tidak ada. Wah, ini video bang gimana? Setelah sekian lama, bisa ketemu lagi di Ramadan ini, rasanya deg-degan. Halo Mbak, hari ya. Syukur dulu kita semua di sini dapat berkumpul kembali lengkap ya sekarang ya, alhamdulillah. Lomba berdiam diri di media sosial ya. Soalnya ini giliran orang tua yang berhak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya apa namanya? Kita balik lagi ke dulu. Acara fun kita enggak pernah fun lagi nih. Kering kita mah. Bagaimana cara meluluhkan hati mertua cowok? Ikan dulu. Beliin makanan jajanan spesifik ya? Enggak ada. Ya udah, oke. Dia dikasih uang bulanan. Duri? Beda. Apa yang paling tidak disukai oleh istri? Suami. Bukan suami, apa yang paling tidak disukai istri? Suami. Kartun favorit istri. Gampang gampang. Apa tuh? Pengendali rumah tangga. Nancy kan Migo. Iya. Konflik. Apapun yang terjadi, dia tetap saya. Hal yang tersirat di pikiran kalian. Apa yang sering dibeli di Indomaret oleh suami? Dari Rifka dulu. Sama. Artis idola tersebut, penyanyi, sok penyanyi. Penyanyi. Indonesia luar. Penyanyi Indonesia. Hitungan ketiga, hadap pasti ke depan. Satu, dua, tiga. Rosa.
Rosa yang satu BCL. Yeah. Pas sebutkan nama cewek idaman Imam. Nah, mau kasih pertama. Oke, hitungan tiga. Satu, dua, tiga. Langsung buka. Dapus. Yes. Berisik pocong, berisikan setan. Gajah duduk. Nah, ini lagi gimana? Dua kanan aja. Siap. Terus kan sebut-sebut ya, siap. Kamu gula zebra. Boleh gini aja. Kudu bangga atau kudu nanti boleh coba bijik. Bingung soalnya jadi ngelalak. Dulu yang pertama. Gak usah. Jangan dulu. Nih sadar, jadi sobek. Tapi harus absen dulu ya. Waduh, anaknya dua. Kalian kan tidak ada. Kak, turun cek. Mana kado kita? Wow. Kurang sebut jangan pas ya. Tablet tapi isinya voucher 100 sih buat kopi. Wah, ada banyak nih. Happy birthday, Bude. Berujung. Doa buat diri sendiri, semoga prosesnya ini pakai aja. Makasih buat teman-teman yang udah hadir semuanya. Terus untuk para ibu-ibu di belakang kita, para pria-pria yang tampan ini. Enggak kan poinnya tidak peka berarti benar. Ya, asal komunikasi orang tua aja sih. Aku sih yang marah sih kalau karena kalau saya aku ego itu berpengaruh ke komunikasinya. Sebenarnya lebih berguna berdebat untuk future ya, dibanding memperdebatkan masa lalu. Jujur saya terlalu over kalau kerja aja mulai tangis di saya. Ke depan nanti kamu akan seperti apa? Ini dari segi aspek ya, yang mungkin dibilang orang jalan-jalan. Gak kayak ibu, kan kita tinggal sama orang lagi. Itu tuh bukan sama-sama aku tuh malas gitu. Cuman aku tuh pengen pahala tuh bukan diambil sama aku semua. Karena kesel kan ya, teman-teman dari awal. Iya. Sekarang tuh banyak kan yang jadi kayak sinetron kan, lebaynya kan. Justru aku juga sama aja, kalau yang sinetron nggak mau malas. Skip kuenya. Tapi kalau anu si pelapor kan. Oh, Mary. Kita kan sini. Mau dicariin enggak?
Mau diantarin Mas Ece? Ya, kepada